Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan bahagia. Kembali lagi di Master Tutorial Channel. Di sini saya akan memberikan tutorial cara menghapus histori penelusuran di aplikasi YouTube. Beragam alasan membuat banyak orang tidak ingin penelusuran mereka di YouTube diketahui orang lain. Salah satunya alasan privasi. Hal ini dikarenakan dari berbagai video yang pernah ditonton, mungkin ada beberapa video yang dianggap tidak pantas untuk orang lain atau anak-anak di bawah umur. Maka, menghapus histori YouTube adalah solusi. Namun, tidak semua orang mengetahui cara menghapus histori YouTube. Bagi kalian yang belum tahu caranya, silahkan tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan hidupkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan ketika channel ini mengupload video terbaru. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Pertama, buka aplikasi YouTube. Yang ini. Pilih menu penelusuran. Maka akan ditampilkan histori pencarian seperti ini. Dan histori ini harus kita hapus agar orang lain tidak mengetahui video apa yang sering kita cari di YouTube. Apalagi buat kalian yang sering mencari dan menonton video yang tidak pantas untuk orang lain dan anak-anak di bawah umur. Sebenarnya di sini kita bisa menghapus histori penelusuran satu persatu dengan cara menekan agak lama pada histori yang ingin dihapus seperti ini. Lalu klik hapus. Maka histori video yang telah kita tonton sudah dihapus dari penelusuran YouTube. Namun cara ini membutuhkan waktu yang lama, apalagi buat kalian yang tidak pernah menghapus histori penelusuran, maka akan banyak histori penelusuran yang akan dihapus di sini. Untuk menghapus semua histori penelusuran YouTube secara langsung, di sini caranya sangat mudah. Kita kembali ke beranda YouTube. Kemudian pilih menu koleksi di bagian pojok kanan bawah. Lalu pilih history. Maka di sini akan terlihat history video yang pernah kita tonton. Bisa dilihat ini video yang ditonton hari ini. Ini video yang ditonton kemarin. Ini video yang ditonton kemarin lusa pada hari Kamis. Kemudian untuk melanjutkan, pilih titik 3 di bagian pojok kanan atas. Lalu pilih kontrol history. Kemudian pada bagian ini, pilih hapus history tontonan. Klik hapus history tontonan. Kemudian selanjutnya hapus histori penelusuran. Klik hapus histori penelusuran. Maka histori tontonan dan histori penelusuran sudah terhapus dari aplikasi YouTube. Kita kembali ke beranda. Kemudian kita refresh. Selanjutnya pilih menu pencarian. Maka di sini sudah tidak ada lagi histori pencarian yang muncul karena kita sudah menghapus histori penelusuran tersebut. Demikian video tutorial singkat ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam Master Tutorial Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.